Sementara itu, pemirsa, penjagaan di titik penyekatan mudik di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten juga masih terus dilakukan. Puluhan kendaraan yang diduga akan mudik diminta memutar balik. Jelang Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas di tol Cikupa, Tangerang, Banten terpantau ramai lancar. Petugas masih berjaga di titik penyekatan gerbang tol Cikupa hingga Rabu malam. Sebanyak 82 kendaraan yang melintas di titik penyekatan gerbang tol Cikupa diminta memutar balik ke arah Jakarta oleh petugas. 47 diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya merupakan kendaraan umum.